juga cukup mengagetkan karena dua hari sebelumnya saya masih ketemu dengan almarhum Mama Wati ya, dan sempat juga berbincang walaupun almarhumah rahimahullah suaranya udah nggak ada, tapi masih komunikasi tapi pakai isyarat aja gitu. Jadi sempat almarhumah juga bicara kalau nanti dia wafat katanya gitu. Ini yang bikin kita sedih karena sebetulnya masih sehat. Waktu saya ngejenguk almarhumah itu, dia bilang tolong nanti dibawa ke rumahnya Elma. Sempat sama Mama Wati almarhumah ini saya sudah mengenal cukup lama. Jadi beliau juga dulu sering ikut pengajian di rumah saya sama Elma. Dan kebetulan Elma juga sahabat dekat saya, dengan Pensi juga saya bersahabat gitu. Jadi ya dengan keluarganya Elma saya cukup dekat. Jadi ya saya hadir di sini tentunya untuk memberikan semangat ya kepada Elma dan juga Rensi gitu ya. Dan tentunya pastinya insya Allah rahimahullah Bunda Wati sudah lebih tenang, tidak merasakan sakit. Karena waktu saya dua hari yang lalu datang ke sana memang baru selesai operasi, jadi memang masih merasakan sakitan. Sosok almarhum itu sejak kapan dan seperti apa sih? Yang saya kenal beliau itu orangnya ramah ya, dan senang berorganisasi kelihatan. Memang kemarin tadi juga flashback sama Rensi kalau Bunda Wati memang senang ngumpulin orang gitu kan, senang bergaul. Ini juga diturunkan ke anak-anaknya, ke Elma, ke Rensi, teman-temannya kan banyak gitu. Karena memang ibunda Ibunda Wati juga orangnya ramah, humble, dan ya senang bergaul, ya senang berorganisasi. Dan yang masya Allah yang saya lihat sebelum beliau wafat itu dua hari yang lalu itu beliau zikirnya tidak pernah putus, terus sering nanyain jam, sekarang jam berapa karena mau sholat gitu. Jadi dalam kondisi yang handicap seperti itu beliau masih menyempatkan untuk sholat 5 waktu ya, tidak putus ibadahnya. Terus saya juga perhatiin, nah saya cukup lama nunggu di situ. Setelah sholat dia zikir gitu, walaupun tangannya kan banyak ini ya, banyak suntikan banyak, tapi dia bergerak-gerak gitu komat kami gitu. Jadi dia masya Allah banget ya, maksudnya sangat religius dari dulu. Punya kenangan bersama saya sebetulnya kalau sama Bunda Wati ketemunya di pengajian-pengajian aja. Itu pun karena dibawa sama Elma. Jadi kalau sama Elma ya tentunya saya cukup dekat. Banyak kegiatan bersama-sama baik dengan Elma maupun dengan Rensi, pernah syuting bareng juga dengan Rensi. Kalau Elma satu organisasi, satu pengajian. Ada sendiri perjuangannya nih, dan juga kemarin kan Sony juga sempat sakit dan Bunda Wati banyak netizen yang bilang kayak menunggu Sony sembuh gitu. Iya. Selain itu juga yang saya tahu kan Elma juga mau menikahkan anaknya, dan kalau dengar cerita dari keluarga almarhumah sudah menyiapkan baju, sudah beli baju seragam untuk dipakai nanti tanggal 6 gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya memang ini semuanya kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah ada hikmahnya ya, akan keluarganya Elma, keluarganya Mas Sony, keluarganya Rensi insya Allah akan dinaikkan derajatnya gitu, dengan banyaknya ujian. Karena semua umat, semua manusia di bumi ini kan pasti akan mendapatkan ujian, tapi mungkin cara-caranya porsinya juga beda gitu. Ya, sekali lagi untuk keluarga Elma, untuk Rensi, untuk Mas Sony, saya Ingrid Kansil menghaturkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga semua Elma, Rensi, dan Mas Sony diberikan kekuatan, dan tentunya juga untuk terus mendoakan rahimahullah Bunda Wati supaya
di alam barzah sana bisa tenang dan damai, insya Allah.